Sudah dikenal dengan keindahan laut selatannya dengan total luas panjangnya kurang lebih 72 km baik itu berbentuk pantai ataupun tepi. Dengan panjang laut selatan inilah Kabupaten Gunung Kidul selain dikenal banyak pantainya juga dikenal dengan banyak spot fishing. Salah satunya adalah di Kelurahan Tileng Kapanewon Giri Subo. Di Kelurahan Tileng terdapat spot fishing yang asik bernama Gunung Gandul, terletak di Padukuhan Sentul, Kelurahan Tileng Giri Subo. Kedepannya, spot fishing di Tileng ini akan dipadukan dengan konsep pariwisata oleh pemerintah Kelurahan Tileng. Gunung Gandul salah satunya berada di paket lokasi 5 di wilayah Tileng, yang merupakan perbatasan antara Kelurahan Tileng dengan Pucung. Konsep yang dibangun oleh Pak Jokowi memang membangun dari pinggiran. Nah, Gunung Gandul inilah merupakan bagian geografis dari Tileng yang merupakan perbatasan antara Kelurahan Tileng dengan Kelurahan Pucung. Nah, di sana memang di kawasan laut yang paling ujung timur. Lalu di sanalah kita akan memulai sebuah tempat wisata yang menjadi spot pemancingan yang nanti akan kita bangun jalan untuk tahun ini masuk ke wilayah spot pemancingan di Gunung Gandul. Potensi yang ada yang jelas di sana ada lembah, kemudian ada pemandangan berupa pandan yang masih cukup bagus sehingga ini kita mulai dimasukkan untuk ke depan menjadi ikon tempat wisata Tileng yang mengawali perhatian pemerintah dari spot pemancingan yang nanti akan menambah atau akan dilanjutkan ke arah barat sehingga menjadi wilayah laut di Kelurahan Tileng nanti akan menjadi sesuatu yang menarik karena di sana sudah banyak muncul spot-spot pemancingan yang menarik yang mendatangkan para nelayan darat yang jumlahnya pada tahun ini menurut data di kelurahan sudah 156. Kalau spot di sini tempatnya juga lumayan bagus, cuman itu terkait dengan jalannya mas, kadang yang kurang memenuhi syarat itu jalannya untuk sampai di spot. Itu harapan kami juga dari pemerintah desa untuk bisa membangun jalan akses bisa support Gunung Gandul sehingga pemancing-pemancing dari luar itu yang datang lebih banyak, syukur-syukur yang nggak mancing juga banyak yang kunjung ke daerah sini terutama di Gunung Gandul. Kalau yang sering kunjung ke sini itu yang paling banyak itu hari Kamis sampai Minggu mas, itu malam. Jadinya para pemancing itu nginep minimal itu 5 orang. Minimal 5 orang dan rata-rata dari luar daerah. Entah dari Solo, Jogja, yang paling banyak juga Wonosari, yang dari Jawa Timur juga ada. Dari Blitar pernah saya ketemu pas waktu mancing di sini. Imawan Muhammad Arif dan Agung Wahyuwono mengabarkan dari Kapanewon, Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.